Hai, apa kabar Pak Pur? Baik, Alhamdulillah, terima kasih. Seorang nama Raja Ahmad Amirullah. Orang kata anda seorang penyair, seorang penulis, malah lagi besar adalah seorang budayawan. Buku-buku Menyarul Jiwa contohnya, Ketawalah Tanah Airku, dan juga Bidah Tertawan yang menjadi fenomena pada tahun 2011. Satu saya temui adalah seorang pembaca meninggalkan ulasan di Goodreads terhadap buku Pak Angku, iaitu Bidah Tertawan, Intelektual, Roh Fikir dan Kuasa. Dia kata dalam bahasa Inggeris, dia tulis, Raja Ahmad Aminullah, Minta Tertawan, remind me of Edward Said, representation of the intellectual in which he discussed the role, duty and expectation of the intelligentsia. Buku Pak Angku, Minta Tertawan, ada atau tidak Pak Angku waktu menulis ataupun terfikir untuk menulis tentang itu, terbayangkan buku itu boleh duduk sama taraf dengan apa yang dihasilkan oleh Edward Said? Memang tak boleh. Sampai sekarang pun saya rasa dia tidak sama taraf. Dia hanya satu usaha saya berdasarkan pengalaman hidup saya untuk meneliti peranan golongan seniman, golongan budayawan, golongan intelektual, golongan ahli akademik dalam membantu mengacukan masyarakat mereka. Itu saja. Tapi dari segi yang lain pula, ada sedikit kedaran apa yang saudara asli kata itu, sebab selepas buku itu keluar, beberapa bulan sebelum itu keluar, ada seorang anak muda beri pada saya print out daripada makalah daripada internet. Dalam itu ada senarai buku, senarai 11-12 buku berkenaan intelektual. Dari nombor 1 sampai 10 itu, saya telah baca sebagian besarnya, termasuk buku Julian Benda, Pengkhianatan, yang diterjemahkan di Indonesia sebagai Pengkhianatan Kaum Cendekiawan, Treason of the Intellectuals, buku Edward Said, buku Chomsky dan beberapa lagi yang lebih mutakhir. Dan kemudiannya dekat nombor 10 ke apa tu, buku The Only One dari yang saya lihat dari Asia, maknanya daripada yang senarai 1-10 tu, itu buku Al-Farum Syed Hussein Al-Atas. Mempunyai idea yang sama. Tajuk dia Intellectuals in Developing Societies, Intellectual Masyarakat Membangun. Semuanya dalam bahasa Inggeris ya. Kemudian di nombor 11, buku Bidah Tertawan. So saya terkejut juga, sebab saya tidak anggap buku saya itu boleh diletak setara dengan buku yang hebat-hebat yang saya pernah baca itu. Dan semuanya dalam bahasa Inggeris kecuali Bidah Tertawan, Intellectual Fikir dan Kuasa. Dan cuma satu je saya nak sebut, kalau boleh saya izinkan, iaitu hampir ke semua buku-buku tersebut itu ditulis oleh orang-orang yang hebat, tokoh-tokoh akademik. Aku pun salah seorangnya juga. Saya bukan orang akademik, bukan orang zuhud, tapi saya orang yang melalui pengalaman itu. In other words, aktivis. In other words, maknanya bukan saya tidak melihat hal itu secara teoritis, tapi secara praktikal. Bukan saya kaji, tapi saya melaluinya. Saya melihat bagaimana golongan intelektual tidak berperanan, bagaimana ahli-ahli akademik tidak berperanan. Kerana di suatu zaman kurang lebih 20 tahun lalu itu, even intelektual dan akademik yang terkenal pun kalau di televisyen Malaysia pada waktu itu mengabsahkan tindakan pemerintah. Sedangkan di luar negara mereka terkenal sebagai orang-orang yang radikal, orang kiri dan sebagainya. Jadi saya rasa, okey, saya kena tulis berkenaan tentang ini. Dan menerima tentangan tentu saja dari kalangan kawan-kawan. Tidak, saya tak tahu. Sebab kritikan itu, kawan-kawan saya ini orang baik. Malahan. Ataupun ahli politik juga yang memberi. Saya tulis 7 tahun sebelum itu sebenarnya. Saya tulis tahun 2003 dan saya serah pada penerbit Kitab Budaya 2004. Tapi saya beritahu pada penerbit, pada workshop, saya kata jangan terbit dulu, pegang dulu. Sebab rupanya saya masih lagi mempunyai nilai Melayu yang santun, yang tidak ingin dilihat sebagai ofensif atau menyerang dan sebagainya. Sehinggalah hujung 6 tahun kemudian, hujung 2010, dua kawan saya, ahli akademik juga, dalam perjumpaan yang berlainan waktu, beritahu saya, Raja, publishlah manuskrip you tu. Kami tahu you mengata kami, tapi kami tahu you ikhlas dan jujur dalam pandangan you. Selepas itu, saya telefon penerbit saya dan terus saya beritahu saya, okey, publish. 2 bulan kemudian, tahun 2011, awal bulan buku itu keluar. Tapi pada waktu mula buku itu keluar, masih lagi dia tidak menerima sambutan dari kalangan yang saya harapkan. Siapa? Politician? Politician tak apa. Politician ni akademisyen. Mereka ni
malas membaca ya. So saya kena ya, tapi apa ini pada umumnya ada kecualian. Tapi akademisi di bidang sosiologi, malah waktu peluncuran itu dibuat oleh publisher di Rumah Universiti di Malaya, tidak ada seorang pun dari pensyarah fakulti social science yang hadir. Tetapi mantan-mantan pensyarah sosiologi termasuk Profesor Halim Ali dan lain-lain dari UKM hadir. So saya kata, takkanlah belenggu ketakutan ni masih menghantui ahli akademik kita.